Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan penyerangan yang melibatkan kelompok John Kay terhadap Nus Kay. Belasan adegan reka ulang dilakukan di tiga lokasi berbeda. Di Treskrimum, Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan penyerangan yang melibatkan kelompok John Kay terhadap Nus Kay. Lokasi pertama digelar di PT Adia Winsa Telecommunication and Electrical, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setidaknya ada 4 reka adegan yang diperagakan di lokasi ini. Reka adegan dimulai dari John Kay yang diperagakan peran pengganti menghubungi anak buahnya untuk mendatangi rumah Nus Kay di Green Lake City, Tangerang. Selanjutnya di lokasi kedua di Sports Center RCC, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para tersangka melakukan reka adegan mulai dari pertemuan sebelum aksi penyerangan dengan membagikan senjata tajam dan senjata api. Selanjutnya para tersangka masuk ke 6 mobil yang sudah disiapkan untuk melakukan aksi pembunuhan. Lokasi ketiga rekonstruksi digelar di perumahan Titian, Bekasi. John Kay dihadirkan langsung memerankan sejumlah reka adegan. John Kay memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Nus Kay karena tersinggung dan merasa dilecehkan atas video yang diunggah anggota dari Nus Kay. Saksi John Renyaan datang bersama tersangka Revan Abdul Ghani, tersangka Garil Sedubun, tersangka Kola, tersangka Samuel Renyaan datang menemui tersangka John Kay di rumahnya dan terjadilah percakapan antara tersangka John Kay dan saksi John Renyaan. Di mana John Kay mengatakan, "Kau tahu alamat Nus?" John Renyaan menjawab, "Saya tidak tahu, Bung." Kemudian John Kay menjawab, "Kau pernah dihubungi Nus?" "Tidak." John Renyaan menjawab, "Pernah, Bung, waktu ulang tahun Bung Nus di Ancol." Lanjutannya? Dia baca isi dari luar. Pengkhianat itu, kalau hukuman bagi seorang pengkhianat apa? Mati. Pengkhianat itu, hukumannya harus mati? Mati, ya. Coba sampaikan aja. Kalau pengkhianat itu, hukumannya harus mati. Yang kencang sore. Pengkhianat itu, hukumannya harus mati. Dari ketiga lokasi rekonstruksi, terdapat 18 reka adegan yang dilakukan John Kay dan anak buahnya. Rekonstruksi dilanjutkan di Polda Metro Jaya sebagai lokasi pengganti di kawasan Kosambi karena kondisi pandemi COVID-19 yang membuat giat rekonstruksi terbatas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.